Berikut ini soal SIMAK UI 2021 Matematika Dasar bab persamaan kuadrat. Soalnya seperti ini. Ini ada persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 7 sama dengan 0. Dia punya akar-akar A dan B. Tentukan nilai A plus 5 per B ditambah B plus 5 per A. Yuk kita langsung saja simak ulasannya. Gimana sih Kak? Ini kita tahu ini adalah A-nya, A kecil ya. Ini adalah B kecil dan ini adalah C kecil. Nah, kita tahu penjumlahan akar-akar itu rumusnya adalah min B per A. Oke, dengan sangat mudah kita bisa langsung dapatkan hasilnya. B-nya adalah min 4 dibagi A-nya adalah 1. Hasilnya adalah 4. Terus kalian perkalian dong. Oke, A kali B sama dengan apa? C per A. C-nya berapa? 7 kak, boleh. A-nya adalah 1. Dengan sangat mudah, A kali B 7. Nah, yang ditanya di soal adalah ini. Nah, ini kita kemampuan dalam mengolah operasi aljabar nih. A plus 5 per B gitu ya. Terus ditambah B plus 5 per A. Apa dong kak yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita samakan penyebutnya dulu. Penyebutnya kita kalikan dulu AB. Kemudian A di sini dikali silang ke sebelahnya. A buka kurung A plus 5. Terus B dikalikan dengan sebelahnya. Ini operasinya adalah plus B buka kurung B plus 5. Oke. Udah deh, habis itu kita rapihin. Yuk kaliin A kuadrat ditambah 5A ditambah B kuadrat ditambah 5B. Per, kita lanjutkan AB. Terus kita rapikan. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah, karena dia sama-sama punya 5, kita keluarkan 5-nya, buka kurung A plus B per AB. Yuk, kita tahu bahwa ini punya rumusnya nih. Rumusnya gimana, Kak? A plus B dikuadratin min 2 A kali B. Oke, ini emang rumusnya ya. Ditambah 5 buka kurung A plus B dibagi AB. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita langsung substitusi saja nilainya. A plus B-nya berapa, Kak? 4. 4 dikuadratin berapa? 16. Kita langsung saja. Ini 16. Dikurang A kali B kali 2. Ini 7. Kali 2, 14. Ditambah 5. A plus B. 5 kali 4. Langsung aja 20. Dibagi A kali B-nya berapa sih? Tuh, 7. Yuk kita langsung hajar bareng-bareng. 16 kurang 14, 2. 2 tambah 20, 22. Jadi hasilnya 22 per 7. Mudah bukan?